Oke teman-teman perputar motor, bagi pecinta CB maupun Mega Pro All, GL Pro, mungkin video ini bisa menjadi tutorial. Yaitu ini ada konsumen teman-teman, dia habis rombak CB, mesinnya GL Pro Neotech. Bisa tahu GL Pro Neotech, kita cek dari CDI-nya ini. Kemudian dia pakai aki, kemudian kiprok, dia sudah pakai arus DC. Terbukti CDI-nya model kayak gini. Nah, ini yang mau kita terangkan bukan dari pengapiannya, tapi ini dia mau nambah telakson karena telaksonnya belum ada. Jadi ini untuk kabel bodi sudah normal bawaan motor GL Pro dan ori kayaknya. Jadi ini jalurnya kita cari dulu jalur pada telakson. Oke, yang pertama kita ke pada bagian holder dulu. Holder ini kita pastikan dulu tombolnya ini normal, tidak bermasalah. Kemudian akinya juga bagus. Kemudian kita cari jalurnya dulu. Untuk jalur pada klakson kita cari pada holdernya dulu. Kabelnya ini berwarna hijau, hijau muda, jadi jangan sampai keliru dengan ground ini ya. Ini sudah ketemu. Lalu kabel pada holder ini kita sambungkan ke klakson. Dan ini kita buat kabel jalur 2, 1, 2. Yang satu tadi dapat kabel yang plus yang keluar dari holder. Jadi ini kita sambungkan tadi. Kemudian untuk kabel yang satu ini yang dari klakson, ini kita carikan. Ini kita carikan kabel yang ground. Groundnya kita tidak usah buat sendiri. Kita ikut groundnya, kita ikut kabel bodi saja karena itu lebih aman daripada kalau kita buat ground sendiri. Kadang-kadang malah putus tengah kabelnya biasanya. Oke, ini kita sudah siapkan kabelnya, kabel yang dapat ground ini, dapat kabel bodi ini ya. Ini kalau belum disambung dia tidak bisa nyala. Kita cek. Ini nggak bisa nyala. Tapi kalau ground ini kita sambungkan, dia baru bisa nyala. Ini coba kita sambungkan dulu groundnya. Kita tes dulu, kita kontak, kemudian kita baca. Udah nyala ya teman-teman. Jadi jangan sampai keliru untuk kabel yang satu ini yang dapat arus 12 volt yang keluar dari holder kiri, itu jangan sampai keliru kabel yang ground. Karena kalau sampai keliru kabel yang ground, maka dia tidak akan menyala. Oke, kiranya cukup sekian dulu. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komen. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Semoga dengan subscribe Anda menjadi semangat kami dan menjadi amal kebaikan bagi Anda. Oke, terima kasih. Salam 68 like sobat Perkutoro. Terima kasih.